Assalamualaikum, selamat datang di channel Percaya Vlog. Oke guys, kali ini saya akan berbagi resep dadar jagung anti gagal ya. Oke, langsung aja bahan-bahannya adalah jagung 2 biji dipipil seperti ini, telur 1 biji ya. Terus ini lanjut saya ada daun bawang diiris tipis-tipis, sedikit kunci sama sedikit daun jeruk. Ini saya ada lombok, kalau nggak suka ya di skip aja ya lomboknya ya. Ini ada tepung terigu 3 sendok makan. Lalu ada ini bawang merah digoreng ya guys. Terus garam 1 sendok teh. Ada sedikit masako sama merica ya. Oke, langsung aja ini jagung yang sudah dipipil kita blender. Jangan sampai halus ya guys ya, ada sedikit apa namanya kasar gitu ya. Kita masukkan ke dalam blender. Oke, lanjut. Lalu kita masukkan lombok ya. Kalau yang suka lombok, dikasih sedikit kunci sama sedikit daun jeruk. Dibuang tulangnya ya, guys. Terus kita blender. Jangan halus-halus ya, agak kasarnya sedikit gitu. Terus kita tuangkan ke dalam wadah. Semuanya guys ya. Oke. Lalu kita masukkan daun bawang semuanya. Lalu kita masukkan bawang merah yang sudah digoreng tadi semuanya. Lalu kita masukkan telur 1 biji. Lalu kita masukkan tepung terigu 3 sendok makan ya, kurang lebihnya ya. Lalu kita masukkan garam sekitar 1 sendok tehan. Oke. Lalu kita masukkan sedikit penyedap rasa ya, guys. Lalu kita masukkan merica secukupnya. Lalu kita aduk sampai merata. Seperti ini kalau sudah diaduk merata, lalu kita goreng di minyak yang panas ya, guys. Nah, ini. Apinya jangan besar. Apinya yang kecil aja ya, guys. Kita goreng semuanya sampai coklat keemasan seperti ini ya guys. Terus kita balik ya biar nggak kosong seperti ini. Nah, tara, sudah jadi ya guys, seperti ini ya. Kalau sudah mateng ya, jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum.